Iya, ada sindikat. Mana? Bapaknya lagi kerja nih, sama. Ya. Itu yang nangis itu. Iya. Ingin membantu saja, gitu. Gak usah mikirin biaya, gak usah mikirin apa, Bu. Kita mah ada pengundi, ada pemerintah, ya ada kita semua. Ya. Mudah-mudahan ibu mau ya membuka diri keluarganya, ajak ngomong. Ya Bu, bismillah Bu, berikhtiar karena Allah Bu. Ya. Tadi ya, kondisinya nggak nyangka lah, luar biasa sedih, maksudnya nggak tahan lihatnya. Kalau tadi waktu di luar mah masih biasa aja, pas lihat anak kepalanya besar begitu, tulang-tulangnya nggak bisa ditekuk, saya nggak paham lah kesehatan itu. Ini makanya ajak Bu Dokter, Bu Dokter ini ada di kami, temani sama Pak Lurah Bung Badar, sekretar sini. Jadi intinya mah ya kita mempengaruhi keluarga agar mau dirawat, agar mau diobat. Akan kerja sama semua nih, orang-orang pemerintah, medis dan lain-lain, kita legislatif. Ini yang harus kita urus, yang begini nih. Tapi gitu. Katanya tadi udah pasrah aja ya? Ya, kita ajak ngomong agar dirasionalkan pikirannya gitu. Sebagai bagian dari ikhtiar kepada Allah kita. Gitu. Kalau begini terus, ya begitu aja. Maksudnya betapa menderitanya tuh anak. Betul-betul waktu melihatnya saya nggak kuat. Makanya keluar cepat. Kan mereka kan nggak pakai BPJS ketua, sedangkan yeah. Kita kan punya program Jamkesda. Yeah. Sendiri mendorong nggak agar anggaran untuk Jamkesda ini ditambah. Mereka ada kata Bu Dokter, ada dan aktif. Ya kalaupun nggak ada BPJS, kita cari jalan keluar. Saya salah satu orang yang akan mendaftarkan diri ikut membantu ini. Ini real. Itu tanggung jawab kita semua. Mungkin ada ajakan kepada masyarakat untuk membantu Haris. Ya yang pertama, non keluarga. Harisnya harus mau membuka diri untuk dirawat, untuk dilakukan tindakan medis, ya kan? Kalau hari ini kan orang hanya bisa ngirimin ya susu, pempes, makanan keluarga, paling bisa itu. Tapi itu masalah dasarnya nggak terselesaikan, penyakit ininya ini, hidrosefalusnya sepalusnya itu, gitu maksudnya. Nah, saya sendiri pas dengar kabar dari teman-teman media tadi malam langsung bertindak cepat, ya kan? Ini koordinasi sama beliau-beliau ini, kenapa? Karena saya ngalamin kondisi-kondisi yang sulit itu, apalagi kondisi penyakit yang barangkali orang yang kalau bukan medis mah jantungnya langsung kencang naik turun gitu. Bu Dok, sebenarnya kondisi Haris ini harus segera diambil tindakan gak sih Bu, atau prosesnya seperti apa sih untuk penyembuhan hidrosefalus ini? Iya, memang kalau untuk kondisi seperti ini memang harus segera ditangani. Jadi kita dari puskesmas bisa merujuk ke rumah sakit. Dan data dari kami memang BPJS-nya ada dan aktif. Artinya tinggal keterbukaan dari keluarganya dan kemauan gitu. Kita beberapa kali sudah menyampaikan ya, tapi keluarga merasa resiko mungkin ya, resiko yang akan dihadapi mungkin belum bisa diterima sehingga masih belum mau untuk diajak berobat secara medis. Nah mungkin dengan kita datang, mudah-mudahan pelan-pelan keluarganya mungkin bisa membuka diri untuk mau. Jadi kalau untuk penanganannya sebenarnya untuk biaya juga ya, ada BPJS dan aktif, artinya tidak ada kendala, tinggal di keluarganya, karena kita juga itu hak pasien ya. Jadi kita tidak bisa memaksa, tapi kalau kita bisa mendorongnya lebih baik lagi, dia terbuka dan mau, mudah-mudahan ada jalannya. Haris kan mendapatkan obat hanya propolis saja Bu ya selama 8 tahunnya. Harusnya penanganan untuk hidrosefalus itu seperti apa sih? Penanganan hidrosefalus itu operasi, karena itu sebenarnya adalah sumbatan, ada sumbatan di kepala. Jadi sebenarnya untuk obat-obatan tidak recommended. Harus diambil operasi. Tapi kalau di operasi ada kemungkinan berhasil nggak? Ada kemungkinan, ya. Tetap ada
manfaatnya, ada tetap resiko-resiko yang mesti. Dan itu disarankan memang ke dokter bedah saraf ya. Jadi memang yang berkompeten yang nangani itu. Jadi memang ada tindakan yang dilakukan, ibaratnya ini ada sumbatan sehingga air cairan di kepalanya itu menumpuk di situ. Jadi kalau hanya untuk obat-obatan makan atau diminum itu tidak tepat gitu. Jadi ini dia akan kesakitan sekali. Kalau udah umur setua segede ini masih bisa kan biasanya kemungkinan tindakannya? Masih ada karena dia masih umur 8 tahun, masih kategori anak. Iya. Iya.